seorang yang disebut dalam bahasa Melayunya maha kaya. Kalau tuan-tuan, kalau abang-abang, kakak-kakak pernah pergi ke Tasik Qarun di Mesir, lihat tasik tersebut macam laut dah. Ha? Punya besarnya kekayaan ataupun kekuasaan Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah SWT. Tapi kenapa kekayaan dan kekuasaan ini mendapat bencana daripada Allah SWT? Kerana kekayaan dan kekuasaan bukan digunakan pada jalan yang mensyukuri nikmat Allah SWT. Ha? Baik, abang-abang dan kakak-kakak dan Allah sekalian. Dan saya dipahamkan ini adalah pembawakan usrah. Ha? Jadi kita cuba kita cuba bersantailah. Ha? Kalau saya tidak bersantai, maafkan saya lah. Ha? Sebab saya selalu faham santai itu duduk tepi pantai. Duduk santai tepi pantai. Ha? Jadi kita dalam surau, santai cara duduk dalam surau lah. Jadi santai kita santai yang membahaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, bukan membahaskan zat Allah, tidak, membahaskan ilmu Allah. Sebab Nabi SAW sebut, orang Islam perkumpulannya itu tidak akan mendapat maghfirah dan rahmat Allah melainkan padanya disebut tentang, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang baginda Nabi SAW. Ha? Jadi mudah-mudahan pada hari ini kita mengambil faedah dari usrah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW di Bait Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, sehingga Islam itu tersebar membina sebuah negara. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kita membina satu sistem kekeluargaan, bahasa Melayunya keluarga. Bila sebut keluarga, ada rukun yang perlu dipatuhi oleh ahli keluarga. Macam mana kita nak tengok keluarga tersebut dipanggil sebagai keluarga misali, keluarga contoh, mesti ada padanya toleransi, mesti ada padanya apa namanya pemahaman yang baik di antara ayah dan ibu, di antara anak dan ayah, di antara anak dan mak, kakak dan abang, adik dan abang dan sebagainya. Macam tu juga Imam Hasan Al-Banna menggariskan, ha, rukun usrah itu tak lari daripada formula 3T. Ha? Tak bermula daripada ta'aruf. Ha? Kita saling berkenalan. Ha? Mungkin abang-abang, kakak-kakak tak kenal saya. Yalah. Kalau kenal pun, mungkin kenal-kenal gitu tak tahu bila pula nak jumpa lagi ni. Kan? Ha. Tak apalah, kita kenal dulu. Nama saya Muhammad Abdul Hadi bin Muhammad Ghazali. Ha? Umur 27 tahun. Ha? Asal dari Perak, tinggal sekarang kat Sungai Tua Batu Kir. Cukup lah. Ha? Ha, untuk kenal. Baik, yang keduanya dalam usrah itu ada tafahum. Tafahum ini yang kadang-kadangnya setengah usrah tak sampai. Eh, pernah terjadi dekat kawasan Dusun Tua, tempat bapak saya. Bapak saya tinggal dekat Dusun Tua. Bapak saya cerita, abang saya pernah kena pukul dengan ahli usrah dia sendiri, anak usrah dia sendiri. Sebab apa? Mereka kenal, sama-sama mereka. Ha? Katalah saya kenal dengan Abang Johari, tapi saya tak memahami lagi Abang Johari. Memahami itu bukanlah maksud dia kita nak kata macam seorang pakwa memahami seorang mahwa. Ha? Sampai buat sikit pujuk, kata. Memahami dalam maksud konteks ini adalah bersaudara dengan redha Allah SWT. Ha? Bersaudara dengan redha Allah SWT, apa maksud dia? Kita suka pada dia kerana Allah SWT. Kita sayang pada dia kerana Allah Taala. Kalau kita marah juga pada apa? Pada untuk meraih redha Allah SWT. Kerana kita tak nak dia menerima murka Allah SWT. Ha? Jadi kita nak faham, kita nak kenal sama-sama dengan ahli keluarga sampai tahap itu. Ha? Sampai tahap boleh membantu. Ha? Bila ada kefahaman baru datang yang ketiga, iaitu ta'awun ataupun takaful yang orang dah buat sekarang ni, ya, takaful Malaysia, takaful ikhlas, takaful macam-macam lah. Atas dasar apa konsep dia? Konsep dia membantu. Sebenarnya konsep membantu ini wujud dalam keluarga. Ha? Asas kekeluargaan ini yang Nabi SAW sebut dalam Al-Quran, ha? Firman Allah SWT bahawasanya laki-laki dan perempuan ini dipasangkan kerana apa? Kerana nak dapat ketenangan, kerana nak ada sakinah. Ha? Mereka berkahwin, lelaki dan perempuan ini berkahwin, dicipta pasang-pasangan, tapi Allah SWT halalkan pernikahan. Tujuannya apa?
nak ketenangan. Dan ketenangan yang ada dalam asas kekeluargaan ini dipraktikkan oleh Nabi SAW dalam konsep usrah sama-sama dengan sahabat. Bukti yang paling mudah apabila dalam konteks hijrah, ya? Nabi SAW bila jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW sebut pada Sayyidina Abu Bakar bahawasanya Allah Subhanahu taala qad azanallahu li bil hijrah, sesungguhnya Allah Subhanahu taala telah izinkan untuk aku berhijrah. Lalu Sayyidina Abu Zar kata, apa wahai Rasulullah, boleh aku bersahabat denganmu? Apa kita faham dari konteks sahabat ini? Kalau kita hidup pada zaman sekarang ni, ada sahabat nak buat bisnes, waktu tengah melambung naik, waktu tu ramai kawan. Oh, waktu ni cari partner, waktu ni lah sanggup. Oh, aku nak jadi partner kamu, oh, aku nak jadi share partner, macam-macam lah. Nak buat projek bersama dan sebagainya. Tapi bila keluar dari surat khabar, notis keluar dia sebagai seorang muflis, pakat lari belakang. Sahabat bukan begitu. Kerana apa? Nabi SAW datang kepada rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu yang jarang dari sudut adat ni untuk orang datang. Jadi Sayyidina Abu Bakar telah faham maksudnya ada mesej besar yang Nabi SAW nak bawa, ya? Bila dikatakan tentang hijrah pada ketika itu, maka tahulah dia bahawasanya Nabi akan berdepan dengan cabaran. Pada ketika itulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu memulurkan bantuan, wahai Rasulullah, boleh aku bersahabat dengan kamu? Boleh aku menjadi teman kamu? Maksud di sini adalah teman kala suka, teman kala duka. Ni biasa jumpa waktu orang duk ungkap cinta sehidup semati. Ini waktu bercinta lah, waktu sebelum kahwin. You terjun, I terjun. Itu dalam bahasa Melayu ni. You terjun, I terjun. Apa, lautan api sanggup ku renangi. Ayat macam-macam lah. Nak pikat hati perempuan ni. Nak kata, kau susah pun aku akan. Aku akan tunggu, aku akan setia. Tapi hakikat sebenar, yang dikatakan cinta sehidup semati, lautan api sanggup ku renangi, itu adalah hakikat bagi persaudaraan dalam Islam. Bila kita bersaudara dengan seorang, kita memahami bahawasanya Allah SWT sebut innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bain akhawaikum, sesungguhnya hanya sesanya orang mukmin, orang yang beriman, yang ada hubung jalinnya dengan Allah atas akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu bersaudara. Jadi saya berkenalan dengan Abang Ju, saya berkenalan dengan Abang Salahuddin, saya berkenalan dengan Abang Faizul Hisham, Zul Hisham. Kata berkenalan, tapi dengan erti kata memahami, tak akan ada benda yang boleh memutuskan hubungan persaudaraan ini, perkenalan ini, melainkannya bila dia menggugurkan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itu adalah akidah, itu adalah asas dalam ukhuwah. Kerana persaudaraan kita, kalau dengan mak, dengan ayah, kita membina hubungan persaudaraan darah. Tapi kita sesama kita yang mengandung agama Islam, perhubungan kita adalah perhubungan akidah yang tak akan putus, melainkan dia memutuskan dirinya dengan Allah SWT. Sampai mati, kalau kita mati dalam keadaan Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah saudara kita. Jadi inilah asas yang cuba ditanam dalam usrah. Sehingga kan usrah pada satu ketika dahulu naik pada tahun 1924 sampai 1928, naik dalam keadaan digeruni oleh kaum-kaum penentang Islam di Mesir. Oleh yang digerakkan oleh Al-Syahid Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala anhu. Bukan pada zaman Nabi SAW sahaja usrah digeruni, tetapi telah dipraktikkan oleh generasi-generasi kemudian yang membangunkan gerakan-gerakan Islam dunia. Akhirnya usrah menjadi ketakutan. Hatta kalau dalam sejarah tanah Melayu pun banyak gerakan-gerakan yang melibatkan usrah, yang diketuai oleh para ulama. Dalam sejarah-sejarah yang kita belajar kat sekolah tu, cerita tentang Tok Janggut, tapi tak diceritakan siapakah Tok Janggut. Cerita tersebut hanya kita jumpa apabila kita mengkaji siapakah Tok Janggut. Rupanya alim ulama. Toku Paloh, siapa Toku Paloh? Kita kenal dia sebagai pejuang kemerdekaan. Itu je yang diceritakan dalam buku sejarah.
bila kaji-kaji balik dengan cerita dengan orang-orang yang mengkaji sejarah Islam, sejarah gerakan Islam di tanah Melayu, bahawasanya Tokoh Baloh itu adalah seorang ulama yang membawa anak-anak murid dia memerangi tentera British. Tentera British zaman tu kan tentera British. Zaman tu tentera British lah zaman tu. Jadi ini adalah kehebatan Usrah. Jadi mudah-mudahan kita sekarang ni dah masuk 3 Muharram. Ni Maghrib ni 4 Muharram lah. Kita dah masuk awal Muharram. Saya percaya abang-abang dan kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian ada tanam azam baru sebelum masuk tahun baru. Tak payah tunggu tahun 2014. Masuk azam tahun 1435 Hijrah, kita tanam azam baru. Sebab itu yang lebih membawa semangat. Kita memahami hakikat hijrah Nabi SAW berubah daripada keadaan gelap kepada keadaan terang. Jadi kita mengambil faedah itu, kita tanamkan tekad untuk berubah. Kita cuba untuk menjadi, katalah kita sebagai seorang pekerja, kita nak jadi pekerja yang lebih baik. Kita nak jadi bapa yang lebih baik, isteri yang lebih solehah, suami yang lebih soleh, ibu yang misali dan sebagainya. Macam-macam lah kita tanam tekad. Jangan lupa untuk kita tanam tekad untuk menjadi insan ataupun hamba Allah yang lebih baik. Kerana itulah asas kejadian kita ke atas muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah kata, aku jadikan manusia dengan jin bukan suruh kamu pergi main bola semata-mata, bukan suruh kamu berseronok-seronok dengan anak kamu semata-mata, tetapi illa liya'budun, untuk kamu menjadi hamba aku. Bila jadi hamba aku, maka kamu akan kena buat segala apa yang aku suruh. Sama ada suruhan itu suruh buat ataupun suruhan itu suruh tinggal. Suruhan buat itu sama ada datang dengan pasti ataupun datang dengan bentuk galakan. Galakan mana buat boleh, tak buat pun tak pun. Benda sunat lah. Pasti benda-benda yang wajib lah. Seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya. Begitu juga suruhan untuk tinggal. Tinggal yang pasti, zina dan sebagainya. Kalau suruhan tinggal dalam bentuk galakan, ulama bahaskan hukumnya makruh. Jadi nak buat boleh, tak buat pun boleh. Cuma ahsannya, afdalnya tinggal. Itu makruh. Bermakna tinggal dapat pahala, benar-benar makruh. Jadi Allah kata kamu kena jadi hamba aku. Kita faham hamba abdi ni maksudnya apa? Kita faham hamba abdi. Kita terjemah maksud hamba abdi tu secara fitrahnya kita faham dah. Hamba abdi ni macam dah kita panggil Pak Puyuk dah. Kalau kau semua ke kiri, dia ke kiri, dia jadi macam roh bendul. Buat je apa yang disuruh. Kalau anak yang jenis gini, ibu kita panggil ibu sejumput. Suruh pergi kedai. Tapi saya pernah jumpa seorang yang mak dia cerita, kata anak dia begitulah perangai, dia suruh pergi kedai. Tapi itulah seleknya. Bila suruh pergi kedai, kata Abang Jo buka kedai, pergilah kedai Abang Jo tu beli kicap. Dia pun keluar pergi kedai Abang Jo beli kicap. Balik tak ada kicap. Dah, siapa tak beli kicap? Kedai Abang Jo tak ada kicap. Sebelah pun ada kedai, tak beli. Tu payah pula kalau orang jenis itu. Tapi dengan Allah, kena begitu. Apa yang Allah SWT suruh buat, itu yang kena buat. Apa yang Allah SWT suruh jangan buat, Allah SWT kata jangan buat, jangan buat. Jadi itu yang perlu kita tanam dalam kita menyambut seperti kata tahun baru. Walaupun dah 4 Muharram, dah masuk 4 Muharram, maka kita jangan lalai. Jangan lalai untuk kita tajdid niat kita, untuk kita sentiasa memperbaharui azam kita. Mudah-mudahan dengan kita memperbaharui azam kita ni, kita sentiasa menjadi insan yang berlumba-lumba nak cari redha Allah SWT. Nabi sebut dalam satu hadis, yang sempat saya muraja.